kita membakar ular piai, ya. Satu makanan eksotik. Nah, yang makan pancing kita pancing ikan keli, dia dapat pancing. Kita bakar dulu sisiknya. Inilah dia, ya, rupa ular nih, ular piai, ya. Ular ini tidak berbisa, ya, kawan. Hujan lebat, kawan-kawan. Nampaknya banjir lah kita nanti. Tapi rumah dah besar dah, ya. Oke, dan ini adalah hasil bubu, ya. Hasil bubu. Bubu ikan keli, umpan buah sawit, ya. Nanti kita akan panggang nih. Sudah hangus, nanti kalau sudah hangus macam ini baru kita kikis ke dalam air, ya. Perutnya pun kita ambil. Sekarang ini proses kita membuang perut, ya. Kita membelah perut, ya. Dan perut nanti kita akan cuci, kita akan bersihkan, ya, buang kotoran semua. Kita rebus, barulah kita akan masak bersama isi ini nanti. Nah, waktu itu tenak gaya itu kesel tahu kan. Buaya itu saya jauh dulu. Kalau tadi mau pakai pot. Oke, main. Kerja kau nyagi pagi. Saya kejang aku. Ini dia panggang ikan keli kita, ya, sama dengan hati ular piai. Tiba masanya kita masak, ya. Bahan gunakan bahan yang sangat simpel saja, ya. Kita tadi gunakan serai, bawang dan cina. Kita letakkan sedikit serbuk kunyit.
juga menggunakan santan nanti untuk menambah rasa lemak. Ini hati ular piai tadi ya, sedap nih, kita makan panggang. Dia punya lemak. Ular piai masak lemak, masak santan. Untuk menambahkan rasa manis ya, bawangnya kita letak daun sebuas ya, dan letak juga buah bendi. Alalang tadi kita merebus buah bendi, kita masukkan saja di sini ya, untuk menambah rasa manis ya, rasa sedap ya, bersama dengan daging ular piai ya. Ini dia kawan-kawan, masakan ular piai kita sudah masak ya, sudah masaknya kita untuk makan ya. Masa untuk makan. Selamat menjamu selera ya, selamat mencoba menu eksotik ya. Jangan lupa like, comment dan subscribe Hendry's Teman Channel.